Jadi kita hari ini ke PT Pura untuk bongkar apa kemarin kontrol atmosfer storage untuk penyimpanan bawang yang kita waktu itu mulai penelitiannya sejak 2 bulan lalu. Hampir 2 bulan, jadi hari ini adalah hari di mana kita akan membongkar atau mengambil sampel, menyelesaikan penelitian untuk penyimpanan cabai menggunakan kontrol atmosfer storage. Jadi di sini bisa dilihat Mas Eka masih ngukur-ngukur lembaban dan suhu di dalam ruang, kemudian tadi terkait dengan apa kandungan C2H4 atau etilen, kemudian gas CO2 dan O2 juga sudah diukur oleh Mas Eka dan Mbak Ajeng. Ini Pak Nusikit sedang ambil foto seperti biasa. Jadi nanti setelah ini pengukuran ini selesai, nanti akan dilakukan penimbangan terhadap sampel. Jadi nanti sampel ditimbang, kemudian nanti akan kita bisa tahu berapa susu bobotnya, kemudian kita juga ambil sampel dari beberapa titik untuk cabenya. Kemudian kita evaluasi tentang kualitasnya, seperti apa kerusakannya. Jika memang rusak, kemudian kita lihat beberapa parameter yang lain, kadar air, tekstur, dan sebagainya. Iya Mas Nika, aman? Panas di sini. Panas, data-datanya oke ya? Oke. Normal, Mbak Ajeng? Iya Pak. Oke Pak, sip ya, oke tidak ada masalah. Jadi ini sekarang dibuka sama Mas Arief, nanti mau ambil sampel, kemudian ditimbang. Jadi saat ini saya ada di dalam mesin CAS. Ini setelah 2 bulan penyimpanan, kita bisa dilihat bahwa kondisi cabai sebagian masih cukup segar, walaupun ada sedikit kerusakan. Bisa dilihat misalnya di sini, ini cabainya, terutama yang di depan blower ya, ini masih terlihat cukup, ya ada sedikit kerutan memang, tapi secara umum yang di sini masih bisa diterima pasar lah seperti itu. Jadi dari di sini bisa kita lihat tentang keefektifan CAS untuk penyimpanan cabai. Penyimpanan dari tas untuk penyimpanan cabai. Lihat, kita lihat bahwa hasil dari penyimpanan dengan cas CAS selama 2 bulan hasilnya masih cukup bagus. Jadi ini bisa dilihat hasilnya secara umum masih bagus. Memang ada beberapa yang jamur misalnya, ada sedikit-sedikit semacam ini, tetapi secara umum hasilnya cukup bagus. Jadi ini disimpan pada kondisi suhunya kira-kira 10, oksigennya kira-kira 3%, RH-nya 95. Selama berapa Pak? Ini totalnya sudah pas 2 bulan. Ini mau menerangkan apa ini Pak Arifin? Jadi ini Mas, mungkin kan dari sebagian kita masih banyak belum tahu apa sih beda antara cold storage biasa dengan CAS. Jadi kalau cold storage itu hanya menggunakan suhu, biasanya seperti itu. Ada yang RH-nya diatur, pendosennya, atau kadang juga ada yang dibiarkan alami. Nah kalau CAS itu
semuanya diatur, Mas. Tidak hanya suhunya, tapi juga RH-nya, RH-nya atau kedotannya. Kemudian kita juga akan dikontrol ini di sini ada tadi selain RH ada O2 atau oksigen, kemudian CO2, karbon dioksida, nitrogen, kemudian juga etilen. Pada kondisi tertentu kadang kita juga tidak hanya menggunakan itu dan nitrogen tapi juga ditambah dengan ozon. Jadi ozon untuk meningkat etilen. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa perbedaan antara cas dan cold storage misalnya. Bisa dilihat bahwa perbedaan utama adalah bahwa cold storage itu hanya mengandalkan atau menggunakan sistem pendinginan refrigerator saja. Yang lain ini RH gak dikontrol, O2 gak dikontrol, CO2 gak dikontrol, nitrogen gak dikontrol, etilen juga tidak dikontrol. Ini perlu keunggulannya banyak, bisa lebih lama, 3-6 bulan losisnya atau struktur-strukturnya sekitar 10%. Ini banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Nah ini sekilas juga mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah tentang teknologi cas. Di sini ada beberapa semacam profil, jadi storage room itu seperti apa yang di sini, ini yang di sini, yang di PT Pura refrigeratornya seperti apa, humidifiernya, air conditionernya seperti apa. Nanti harapannya dengan adanya teknologi ini, nanti petani bisa lebih unggul karena produk hasil panen yang mungkin pada saat panen itu bisa disimpan lebih lama sehingga nanti bisa dipasarkan pada saat sudah atau sedang tidak panen raya sehingga harga tetap terjaga dan mereka ya intinya bisa tidak kehilangan barang posisi terlalu banyak yang pentingnya mereka dapat ikan baik. Oke, jadi ini kita di sini di Pura Baru pertama kita lihat ada satu display yang menarik sekali. Jadi ini judulnya Spice Island. Di sini bisa dilihat bahwa banyak sekali bumbu-bumbu masakan khas Indonesia. Misalnya di sini ada bumbu balado, bumbu rica-rica, bumbu apa lagi nih? Bumbu asam pedas, ada bumbu rendang, bumbu nasi goreng dan sebagainya tadi. Nah, ini yang menarik di sini adalah bahwa bumbu-bumbu ini dibuat dengan menggunakan freeze dryer. Jadi freeze dryer itu kelebihannya adalah ketika digunakan untuk membuat bumbu-bumbu seperti ini, dia bisa mempertahankan senyawa-senyawa khusus yang ada di satu herbs atau di satu bumbu-bumbuan ini tidak menguap, jadi tetap ada di situ. Jadi minyak sirinya, kata-kata seperti itu tidak menguap karena misalnya diserek atau dijahit, ketika dikeringkan dengan mengering normal, ya yang umum dengan suhu tinggi, maka dia akan menguap selama prosesnya. Dengan di freeze dryer, dia tidak menguap tapi produk bisa kering. Sehingga nanti harapannya ketika bumbu ini dipakai, nanti masakannya itu rasanya akan sama ketika sama dengan masakan yang dibumbui dengan bumbu segar.